Seniwati Sarimah Ahmad, primadona studio Jalan Ampas yang cukup terkenal ketika zaman kegemilangan hitam putih, malah telah membintangi lebih 40 filem yang terus menerus diminati sehingga kini. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Seiring usia dan peredaran zaman, Seniwati Datuk Sarimah Ahmad dilihat sudah lama meninggalkan dunia glamour dan lebih selesa menjalani kehidupan sederhana di samping anak dan cucu tersayang. Walau begitu, sudah pasti kehidupannya tetap menjadi perhatian media dan lensa yang merindui kelibat primadona ini. Menarik perhatian warga maya sudah semestinya keadaan dan rupa para Seniwati ini yang tetap anggun walaupun di usia 80-an. Ini dapat dilihat menerusi beberapa keping foto yang dikongsikan oleh Finas ketika pihak mereka menyantuni Seniwati tersebut sekitar April lalu. Jelas kelihatan Datuk Sarimah tetap cantik di usianya kini walaupun susuk tubuhnya dilihat semakin kurus. Alhamdulillah, saya sihat, tetapi sihat orang tua, jelasnya apabila ditanya tahap kesihatannya kini. Menurut sumber ditanya, jika masih ada pihak yang mengundangnya berlakon semula, sambil tersenyum ibu kepada 6 orang anak, 35 cucu dan 27 cicit ini berkata, "Ada beberapa syarikat penerbitan mengundang saya berlakon filem dalam satu babak sebagai pelakon undangan khas dengan bayaran yang lumayan, tetapi saya menolak. Bukan demand, tetapi dalam usia begini saya tidak memikirkan itu semua, apalagi saya harus menjaga kesihatan saya." Yang pasti ramai yang merindui primadona yang tiada galang gantinya ini. Semoga Seniwati Datuk Hajah Sarimah Ahmad sentiasa di dalam lindungannya dan sehat-sehat selalu. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.